يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام الملك القدوس السلام الذي من علينا بأن هدانا إلى الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على خير الأنام وعلى آله وأصحابه إلى دار القرار. أما بعد، para pemirsa kaum muslimin muslimat, as-sha'imin was-sha'imat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat dan maunah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah. Di dalam salah satu ayatnya Allah menegaskan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Misalnya di dalam awal surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab ini menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimakumullah. Satu pertanyaan yang perlu kita jawab terkait dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Mengapa manusia perlu menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk? Kok bukan kitab lain? Bukan grand theory yang lain, tapi Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Logika yang bisa kita bangun adalah seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita membeli produk baru, hampir bisa dipastikan bahwasannya di situ ada buku petunjuk. Beli mobil baru, ada buku petunjuk. Beli alat elektronik baru, disertai dengan buku petunjuk. Kenapa? Dalam rangka supaya kita bisa menfungsikan alat-alat tersebut bisa maksimal, berjalan normal sesuai dengan buku petunjuk yang telah ditetapkan. Kalau kita memberi produk mobil tertentu dari merek tertentu, merek A misalnya, tentu kita ingin memaksimalkan perawatan penggunaan tentang mobil tersebut, maka buku petunjuk yang cocok digunakan untuk merawat dan sebagainya adalah buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik atau perusahaan dari mobil tersebut. Apabila produk mobil tersebut dari produk A, maka tentu tidak cocok atau kurang cocok apabila diperbaiki dengan menggunakan buku petunjuk dari produk B. Apabila kita memberi alat elektronik dari produk C misalnya, maka kurang cocok apabila buku petunjuk yang kita gunakan menggunakan produk D dan sebagainya. Dan yang paling cocok untuk bisa digunakan
sebagai petunjuk penggunaan produk tersebut adalah pabrik yang mengeluarkan produk tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang, mengapa Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia? Kita harus kembali kepada asal-usul manusia. Manusia adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Dalam bahasa lain, bisa dikatakan yang memproduksi manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memproduksi manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu buku petunjuk yang sangat cocok untuk merawat, menjaga, dan memaksimalkan potensi manusia adalah buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pihak lain. Karena Sang Pencipta sangat paham kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan berbagai macam keterbatasan yang ada di dalam diri manusia. Karena itu, dari sinilah kita bisa membangun logika kenapa kita harus menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk manusia, karena kita ciptaan Allah, dan buku yang paling pas kita gunakan petunjuk bagi manusia adalah yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, Al-Quranul Karim masih sangat orisinil dan dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita jadikan sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dalam kesempatan melaksanakan bulan Ramadan ini, kita berbanyak membaca Al-Quranul Karim, kita berupaya maksimal menjadikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk jalan hidup bagi kita. Sehingga kita akan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaban, ya marhaban, zainash shuhur.